Indonesia. Baru pertama kali ini kah melihat interaksi antara seniman dan juga? Ini baru pertama kali. Selama 3 tahun kita ditugaskan Bapak Presiden untuk mengkurasi event-event. Tapi ini event yang betul-betul menyentuh ke kehidupan keseharian masyarakat kebanyakan. Halo sahabat Beta, masih bersama kami di Beta News tentunya. Nah sahabat, kali ini saya sudah berada di kawasan Ngarsopuro. Nah kali ini untuk memperingati Hari Tari Sedunia di Solo diadakan kegiatan yakni Tari Menari. Nah seperti apa sih kegiatan ini? Ikuti kami terus sahabat. Saya harapkan dengan event Solo Menari ini akan semakin bertumbuh ekonomi di khususnya kota Solo dan terciptanya lapangan kerja. Karena target kami dengan mengkurasi Solo Menari ini adalah bagaimana menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang 2024 target batas atasnya itu 4,4 juta lapangan kerja baru. Ini baru pertama kali. Selama 3 tahun kita ditugaskan Bapak Presiden untuk mengkurasi event-event. Tapi ini event yang betul-betul menyentuh ke kehidupan keseharian masyarakat kebanyakan. Jadi backdropnya tidak pernah terpikir sebelumnya. Biasanya selalu yang mainstream itu di gedung pertunjukan. Tapi ini di pasar, mendekatkan diri kepada masyarakat dan kita bisa mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat dan melihat langsung kegembiraan masyarakat mendapatkan hiburan yang langsung bisa ditampilkan di depan mereka berkegiatan. Baik sahabat, jadi itulah kegiatan Solo Menari yang tadi di kawasan Ngarsopuro dan menuju ke kawasan Pasar Gede Solo, dan kemudian nanti hari ini juga masih akan berlanjut hingga nanti malam rangkaian dari kegiatan Solo Menari di beberapa tempat lainnya. Nah semoga liputan kami kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi sahabat Beta semuanya. Untuk itu terus ikuti kami di channel, like, comment, share, dan subscribe channel kami di Beta TV, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya karena kami akan terus memberikan informasi yang unik, menarik, dan inspiratif tentunya bagi sahabat Beta semuanya. Sampai jumpa sahabat.